Halo MKF Lover, sekarang Faul mau jawab Q&A dari MKF. Pertanyaan pertama dari riri.1499 underscore. Sejak kapan Kak Faul menekuni dunia tarik suara? Kalau menekuni dunia tarik suara sih itu udah dari kecil, dari umur 4 tahun. Waktu itu Faul diajarin ngaji sama guru ngaji Faul di kampung, dan di situ guru ngaji Faul itu udah tahu bahwa suara Faul tuh kayaknya bagus gitu. Terus untuk menekuni dunia tarik suara di nyanyi itu sejak umur 6 tahun pas kelas 2 SD. Pas kelas 2 SD saya bisa nyanyi itu aja, bukan lagu dangdut tetapi lagu daerah gitu. Terus nyanyi langsung ikut kompetisi atau gimana, Kak? Enggak, dulu itu saya seringnya waktu SD ngaji sama salawatan aja, karena waktu itu kan saya masih SD, terus jam 4 sorenya ngaji, jadinya di e-school sekolah juga saya namanya ada didong, dan itu pakai tarik suara gitu kan, pakai lagu-lagu gitu. Dan kalau di ngaji itu saya salawatan sama tilawatil Quran sama azan. Dari SD ya, Kak? Iya, dari SD sampai SMA. Itu saya. Tapi berarti Kakak kan pernah apa ide ini pertama kali Kakak ikut audisi? Ajang pencarian bakat? Ini enggak. Pertama kali atau bukan? Enggak, ini udah kesekian kalinya, karena saya juga di ikut audisi pop juga udah pernah, terus audisi dangdut itu yang di Indosiar itu kan ada dari The Academy 2 sampai Lida 1. Saya ikut mulu, tetapi nggak pernah lolos. Dan Faul nggak pernah nyerah gitu. Karena Faul merasa bisa untuk ikut berkompetisi gitu. Dan alhamdulillah di Lida 2-nya Faul lolos. Dan alhamdulillah sekarang mendapatkan hasil yang terbaik. Nanti kuncinya itu jangan pernah menyerah. Iya, jangan pernah menyerah, karena usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Mantap. Pertanyaan kedua dari Dwivi underscore SN underscore. Apa arti Faulholic bagi Kak Faul? Kalau Faulholic itu sebenarnya bagi Faul itu adalah kalau dibilang lebay sih, pokoknya segalanya gitu kan. Kadang-kadang kan orang menganggapkan lebay apa gitu, tapi buat Faul itu memang udah sebagai keluarga gitu. Karena aktivitas Faul, pokoknya segalanya tentang Faul, mereka selalu update gitu. Dan bahkan kalau Faul orangnya nggak terlalu sering untuk instastory baik di Instagram maupun di WhatsApp. Nah, banyak orang netizen yang kadang-kadang iseng untuk ngevideoin Faul, dan mereka langsung update gitu di Instagram. Jadinya Faul itu tetap ada gitu di Instagram, di explore-nya. Lebih sering mereka yang update daripada Faul. Dan tentang kegiatan Kakak ya? Iya, tentang kegiatan Faul. Terus gimana ya? Pokoknya mereka itu udah Faul anggap sebagai keluarga Faul sendiri gitu. Thanks. Pertanyaan ketiga dari Dinda Safira. Apa motivasi terbesar Kak Faul? Motivasi Faul itu sebenarnya dulu motivasi dalam hidup kan, ingin membahagiakan orang banyak. Pertanyaan selanjutnya dari Widya Putri Ningrat. Bagaimana perasaan Kak Faul saat pertama kali main FTV MKF? Seneng juga, campur deg-degan juga sih sebenarnya, karena kan Faul nggak pernah sama sekali seumur hidup nih Faul nggak pernah acting baik di e-school, di sekolah, dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, sampai sekarang S2 nggak pernah sama sekali ikut di dunia acting gitu. Dan sekarang Faul first time di MKF, dan itu memang menjadi sebuah tantangan baru untuk Faul gitu. Dan alhamdulillah Faul mendapatkan ilmu baru dari MKF itu, dari teman-teman dari yang lain juga. Bukannya nyanyi sama acting hampir sama ya, Kak? Kan harus ada mimik wajah atau iya. Tapi kalau nyanyi itu kan lebih ke enggak kayak acting gitu. Kalau acting itu pokoknya menurut saya beda aja gitu, feelnya beda. Pertanyaan selanjutnya nih hampir sama-sama sih.
pertama kali kakak main kan? Kesulitan apa? Nah, ini dari si Witri, apa kesulitan main film untuk pertama kali bang? Kesulitannya itu adegan nangis, adegan nangis yang merintih-rintih itu. Kakak itu ada pang. Banyak sih. Apanya? Ada banyak sih nangis. Ada dua kali dan itu nggak per, maksudnya gimana ya? Kurang maksimal gitu karena Faul dari kecil nggak pernah nangis yang gitu, nangis merintih-rintih gitu kan. Nangis dan, harus checking banget gitu ya? Iya harus checking banget, seolah-olah udah kayak ditinggalin. Wow. Seribu orang gitu, seribu orang keluarga gitu. Dan Paul kayak gak pernah ngerasain itu sama sekali gitu. Dan baru pertama kali di MKF ngerasain nangis itu gitu. Dan itu dipaksa juga harus dapet feel-nya gitu. Dan akhirnya gimana Paul, tuh dapetnya? Nyubit ya, sendiri? Iya, lumayan lah, lumayan mungkin. Tapi nanti pemirsa pasti udah lihat iya, nanti di MKF. Iya, terus di-review sama teman-teman. Iya, ya, di-review sama teman-teman. Kak Paul lagi syuting film dari Novita underscore Sri. Kak Fahul lagi syuting apa dan judulnya apa, terus berperan sebagai apa? Kalau judulnya itu Perjuangan Hidup Gadis Penjual Hiasan Kerang Yang Penuh Air Mata. Pintu Berkah ya kak? Iya, Pintu Berkah di Indosiar. Jadi siapa kak? Bisa dijelasin? Saya jadi Panji, jadi maksudnya sebagai nelayan yang miskin, terus kayak mencintai seseorang wanita yang penjual itu juga penjual apa, penjual kerajinan dari kerang gitu. Dan saya mencintai dia dan orang tuanya itu tidak setuju dengan saya gitu. Dan saya juga mempunyai orang tua kandung, tapi saya nggak tahu bahwa orang tua saya itu dari kecil. Complicated ya? Iya, complicated banget sih sebenarnya. Ya menarik banget nih. Iya. Harus ditonton berarti. Iya, harus ditonton. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih kak, ini berhubungan dengan si kakak dengan teman-teman dari Jira underscore Cerbuk. Menurut kak Fago, Puput dan kak Rara itu gimana sih? Kalau Puput itu orangnya sebenarnya ramah, terus ceria juga sih sebenarnya orangnya. Kalau kita lihat di TV doang dia aslinya agak kalem gitu, tapi kalau aslinya dia petakilan sebenarnya. Terus kalau Rara, karena aku kan belum nggak terlalu dekat sama Rara kan, hanya aku juga ngelihat dia cuma di TV aja gitu. Kalau secara langsung nggak terlalu dekat banget gitu. Kalau menurut aku sih dia itu orangnya juga kayaknya petakilan juga, terus humoris gitu kan, terus ya udah paling gitu. Next nih kak ya, dari Dinda Helvitra. Helvira, kapan lagi duet bareng kak Selfie? Duet sama Selfie nanti tanggal 22 di Panggung Gembira Indosiar, di live nanti di Indosiar di Solo. Pertanyaan ke-9 dari Dirga Adi Nugraha. Kakak lebih pilih acting atau nyanyi? Kalau untuk saat ini pilih nyanyi. Tapi kalau nanti kalau bisa nanti acting, saya sebenarnya pengen belajar juga acting. Untuk saat ini saya pilih nyanyi. Sekarang ini saya pilih nyanyi. Pasti kan kalau nyanyi kan pengen kita duet. Kakak tuh pengen banget duet sama siapa kalau nyanyi? Yang dari dulu pak pengen banget nih. Oh yang kalau dari dulu sih udah Siapa nih? Sudah tercapai di LIDA 2019 kemarin, yaitu Rusana ya. Karena Bunda Rusana itu adalah penyanyi paling saya favoritin dari kecil gitu. Dan salah satu penyanyi pop, waktu Paul tahu ada nyanyi pop itu dari Bunda Rusana ya, pas dia nyanyi Andaikan Kau Datang Kembali. Terus nyanyi lagu duet lagu apa kak? Dangdut? Enggak, pop. Pas di grand final saya duet sama beliau lagu Andaikan Kau Datang Kembali, tapi di mix pop sama dangdut gitu. Pertanyaan terakhir nih kak, pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu, gimana sih kak caranya biar bisa syuting bareng sama kakak? Tinggal download casting apps dari MKF di Play Store dan App Store. Aku tunggu di lokasi syuting. Terima kasih sudah menyaksikan Q&A bareng Faul, dan jangan lupa like, comment, and subscribe di akun YouTube.
KF, dan jangan lupa like, comment, and subscribe akun YouTube Faul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.